Halo semuanya, selamat sore, selamat datang, selamat menyaksikan, jadi menyaksikan, menonton stream sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Halo Prox. Selamat sore. Loh, siapa digambar itu kok buluk? Kamu kok nggak ngaca sih siapa yang lagi digambar? Halo Prox, selamat sore. Jadi sesuai judul, gua mau ngasih demo. Pokoknya tentang gimana cara gua ngewarnain nih. Jelek, iya, makasih, gambar gue emang jelek. Pokoknya simply gue bakal pakai gambar anak gue buat sampel gambar karena adanya ini harus si revisi. Iya, nanti gue revisi. Halo Una, selamat sore. Halo halo Una. Jadi tebel banget ya lainnya. Well, never mind. Jadi pokoknya langsung saja. Tapi daripada itu, gue bakal ngasih tahu basicnya dulu. Nah, baru bangun bobok siang. Buset, dari jam berapa bobok siangnya? Wah, YouTube-nya ada watermark ya. Iya, gak apa-apa. Gue belum beli. Biarin aja. Tidak mengganggu juga lagi. Bang, aku main di sini ya, gebut, monggo, Surya, Salmon, silahkan. Jadi, pokoknya basic coloring itu simply, aduh, nah, anggap aja ini apa sih namanya, lingkaran, tapi emang lingkaran. Terus yang pertama udah pasti pertama itu base ya, base, aduh, base-nya. Halo Jorda, selamat sore. Jadi yang kedua, sebelum kita masuk ke shading itu tuh kita harus bikin yang namanya gradasinya dulu. Gue nggak tahu namanya apa, tapi gue nyebutnya gradasi. Kalau mau warna masa depan gimana, silahkan pakai spidol ya, warnain sendiri masa depan kalian. Lingkaran tapi abang lingkaran kurus. Ya agak aja contoh, ya contoh gitu. Terus ini gradasi itu apa? Gradasi itu anggaplah cahayanya tuh dari sinilah ya. Ini tuh anggap aja cahaya. Bisa anggaplah cahaya. Terus kita warnain. Kalian bisa pakai warna, kalian bisa pakai brush biasa, terus di blur, atau simply pakai apa, airbrush, sangat lebih simple airbrush. Nah iya, sip. Matahari warna putih, baru tahu. Iya, warna putih, liatin aja di atas itu warnanya pasti putih. Jadi ini namanya yang ini nih. Ini yang itu gradasinya, yang kesannya tuh apa sih namanya, nggak terlalu padat lah gitu ya ujungnya gitu. Gambar pakai media apa kak? Ini pakai Clip Studio Paint atau pakai, ya gue pakai Clip Studio Paint. Kalau alatnya gue pakai XP Paint Artist 15 inci. Bisa kalian cari aja contohnya. Terus habis itu udah bikin ininya, apa sih namanya, gradasi. Yang ketiga itu pakai namanya, baru ini masuk namanya ke shading. Shading itu ya sebenarnya literally cuman ngasih kayak shadownya gitu, bayangannya. Ini paling basic, orang pasti selalu pakai shadow gitu kan, yang pasti lebih gelap dari shadingnya. Nah, kayak gini. Nah,
Shading itu nggak terlalu tebel banget ya biasanya. Tapi juga nggak terlalu ini terlalu. Nah, di sini lah. Pakainya bagian yang sekiranya gelap gitu. Di sini gitu. Ini kurang. Kurang. Nah, udah. Nah, sip. Ini shadingnya. Aduh, belum gua save. Doodle. Sampel. Coloring. Speedrun gambar suara keyboard annoying. Suara keyboard gua masuk ya. Nikmatin aja suara keyboard gua. Terus kalau udah beres. Ini tadi apa sih? Enggak ada. Yang 4 itu baru yang keempat itu shadownya. Jadi selain bikin shading jangan lupa ada shadow. Shadow itu bagian yang lebih gelap lagi, biasanya benar-benar di paling bawah. Biasanya orang suka lupa ngasih shadownya karena pakai, menurut mereka pakai shading doang udah cukup. Tapi biasanya kalau emang stylenya simple harus pakai cakek shading doang cukup sih. Tapi menurut kalau mau detail pakai lebih baik dikasih shadow lagi gitu. Terus ditambah lain lagi sama highlight. Nah, ini kita gelapin aja supaya bisa ngasih highlight-nya biar lebih kelihatan. Karena biasanya warna nggak mungkin seputih ini. Mana sih? Saturis. Nah. Baru di sini kita lanjut kasih highlight. Highlight tuh pasti di atas. Nah, di bagian dimana bertemunya cahaya. Biasanya ada girinya dikit biar kelihatan kayak pantulan cahaya. Nah, di sini. Kasih dikit. Nah. Terus yang keenam ini opsional, tapi biasanya kalau kalian sering lihat di artis-artis yang suka gambar BG itu ada kayak, aduh namanya apa ya, lupa gua. Pencahayaan OA. Wait, gue cari dulu namanya, lupa aku. Value coloring coloring Pinterest. Tekstur kulit masuk jam pelajaran ini nggak Pak Guru? Ini tekstur. Gua rasa di anime tek kulit nggak pakai tekstur. Kalau tekstur bisa kalian tambahin sendiri di kostum. Tapi aku sendiri nggak pakai tekstur. BTW halo Sol. Kalau gambar kita perlu shader nggak sih? Kok shader? Shader apaan? Emang lu kira Minecraft? Coloring maksudnya. Gambar gimana maksudnya coloring? Ini kan pakai shader. Shading value coloring shader Minecraft. Iya, shader Minecraft. Mana sih, aku tuh lupa, pokoknya ada cahaya di bawah bayangan.
Mana sih? Value ball. Turunin aja resolusi yang tak jadiin saber Minecraft. Oke, siap. Aduh. Apa ya namanya ya? Bukan kromatik. Like. Damn, gua lupa. Kemarin baru aja gua cek. Coba gua cek YouTube dulu. Shader gua masih 1 ppp. Kok shader? Maksudnya resolusi game. How to digital coloring. Maklum PC bagus. Amin. Semoga gua punya PC bagus. Mana ya? Sedang mencari namanya. Ini penting ini, mungkin dari kalian mungkin nggak ada yang tahu namanya atau jarang dipakai. Mana ya? Not this man. Oh, ini dia. Ron, saya gambar Anori dong. Hey, it's you again. Oh, Inori. Boleh komis aja ke gua, tapi gua nggak terima. Jir, kalau kalau Akemi mah gay ya, jir, gua nggak terima gay. AO tuh apa sih? Kebanyakannya lupa gua. What is AO lightning? What is AO? AO. What is AO? Aku lupa jir, AO itu apa ya? Aku baru gambar cowok bersorban agar jadi VTuber. Wah, kamu mau jadi VTuber? Mirroring like. Ini pokoknya apa Ron mau gambarin saya. Boleh, lu komis aja ke gua, nanti gua gambarin. Bisa dicek commission sheet gua di apa Twitter gua. Ini nih, mungkin dia tuh ada di bawah sini pokoknya. Nah, di bawah sini. Sore Kak Ron, halo Fahri. Jadi ada cahaya di bawah shadow. Aku lupa namanya ini apa. Itu logo YouTube-nya belum hilang, iya. Biarin aja gua. Toh tidak mengganggu streaming gua. Halo Ler, selamat sore. Ini tuh AO tuh apa ya namanya ya? Pokoknya ini namanya AO. Aku lupa AO tuh kepanjangannya apa. What is AO stand for? Ada di game biasanya itu istilahnya itu. What is A, Omen? Oh iya, oh my god. Iya benar, ambient occlusion. Ya ampun, namanya ribet banget. Ambient occlusion. Nah, akhirnya aku tahu guys ya. Thank you Soul. Jadi pokoknya itu. Nah, terus ini secara basicnya udah beres semua. Gratis enggak? Ada harganya kok, dicek aja Alif. Ini ada step tambahan. Dikasih glow. Yes. Di bagian ini dikasih glow. Nah, jadi biar lebih di sini kasih glow dikit lah. Nah, kayak gini. Biasanya gue kasih glow dikit supaya biar warnanya lebih kelihatan kayak gitu. Nah, sip. Ore pulang duluan dong Pak Guru Bonggo. Kalau mau pulang duluan silahkan. Intinya tuh itu.
Kalau misalnya kalian mau ngapply ke pewarnaan wajah, Sasuga, Hello Yosei, sama Sore Base. Kita ulang dari awal. Ah, ini dia. Simple, kita base dulu. Mana sih? Aku perlu ngepick warna base-nya. Man, proxil warnanya yang udah jadi. Nah, ini dia. Ya, bayar menarik tapi mungkin nggak guna di HP. Oke, geng. Kalau nggak beli, nggak apa-apa, nanti pas ada uang beli aja. Warnai. Aduh. Lupa. Emberin wek. Itu Alicia Prox hilang. Oh iya. Ini gambar yang lama. Enggak ada Alicia. Bisanya aku lupa gambar Alicia Prox. Nah, kayak gini. Dah. Gini aja. Yang penting ada alisnya. Alisa Proxil. Nggak nyadar lagi live sekarang, jadi inget karena tadi fallback sih. Oh, thank you udah di fallback. Gambar Barbara kah? Iya nih, gambar Barbara. Emang mirip Barbara. Ya ini the base, kita udah dapat base-nya. Sekarang dikasih gradient, ya yeah, gradient. Kalau wajah tuh gradientnya ya arahnya itu biasanya bagian sini sih gua kasih gradient. Atasnya doang. Karena dia bakal gelap kan, ketutup sama wajah. Nah. Biasanya sih kayak gitu. Harus di save as ternyata. Maksudku itu mau jadi VTuber level 1 PNG aja. 2 harian lo diajarin gambar jadi VTuber sama malaikat VTuber tapi nggak masuk di HP. Hah? Apanya nggak masuk di HP? Maksudnya gambarnya apa gimana? Yang mau dimasukin ke HP. Ya di sini. Lihatnya jadi pengen komis sama Aron Monggo tapi komis gua yang kasual lagi di booking sama siapa? Cheris. Jadi nunggu gua buka lagi. Terus yang kedua itu gambar shading. Nah, shading. Shading gampang sih. Ini diturunin dik. Nah, kalau shading itu tinggal kasih aja cahaya yang sekiranya dia jatuhnya di mana. Misalnya kalau rambut di sini. Di sini. Aduh. Nah. Mungkin di sini kali ya. Nah. Sebenarnya gini doang sih. Nah. Rambut anggaplah ada cahaya dari sini. Cahayanya tuh dari sini. Anggaplah cahayanya dari sini. Maksudnya tuh dia ngajain di PC, HP kagak, percuma nonton dia berjam-jam. Oh,
nggak bisa di HP. Aku nggak pakai HP sih, jadi mungkin kalau ngajarin di HP juga gue nggak tahu, jadi mungkin bisa cari tutorial yang ngajarin di HP. Gue sih lebih spesialisnya di PC, di Clip Studio Pen. Kalau yang pakai Sai sama Photoshop atau Medibank bisa diakal-akalin sih, toolnya yang mirip-mirip apa. Kayak kamu sekarang ini, ah oke, okay, I see. Aku belum pernah gambar di HP sih, paling juga adanya di gambar di tablet gue. Soalnya susah gambar di HP. Terus selain di mana, selain di rambutnya itu juga perlu di hidungnya. Kalau aku sih kasih warna di hidungnya sih, karena ya hidung kan nonjol, jadi di sininya gelap. Sama udah pasti di lehernya tuh udah pasti di gelapin aja semuanya. Dah, jadi ini rambut cuma ada di sebelah kanan ya, di kirinya nggak perlu karena cahaya dari kiri, kecuali yang bagian ini. Nah, dikasih dikit, nah jadi biar kelihatan kalau ada bayangannya dikit. Nah, dikit aja, tapi jangan disamain. Ini mungkin nggak perlu kali. Nah gitu. Sebenarnya aku udah download semua APK virtual tapi nggak nyediain sorban. Oh, buat 3D kah apa gimana? Maksud kamu yang kayak virtual reality enggak sih? Halo Run, halo Hima Farifang, welcome. Kayaknya aku terang semua. Ah, apanya terang semua? Oh ya, BTW pakai streaming kit PNG yang banyak orang pakai itu bisa kayak Mirai, yang aku malah pakai APNG biar setidaknya ada animasi kedip sama buka mulut. Pakai GIF juga bisa kok. Tergantung sih kalau dia nyediain GIF-nya apa enggak. Biasanya gue juga pakai itu. Cuman kadang iya bisa. Kayak si Soto kan juga pakai itu streaming kit yang GIF. PC yang bagus buat gaming PC yang berapaan ya, pengen beli PC? Enggak tahu, gue enggak rakit PC, gue pakai laptop. Kayak kenal, literally yang anak gua ini. Runa duluan ya mau keluar soalnya. Oke, Runa hati-hati di luar. Nah, udah dikasih shading, baru lanjut ke shadow. Shadow ini ya literally shading, cuman bedanya lebih gelap. Kayak di bagian sini nih. Bagian sini, bagian leher yang di sini itu pasti lebih gelap. Karena cahayanya kan ke dari kiri ke kanan, jadi kayak ada bayangan di lehernya. Terus juga mungkin bagian yang atas-atas ini digelapin karena faktor cahayanya berkurang, di blur dikit. Nah, kalau di muka tuh itu doang sih sebenarnya, nggak banyak. Tipe kenapa ya? GIF soalnya jatuh quality sih. Kalau GIF-nya HD gue rasa nggak ngaruh kok, sama aja. Iya benar, salah satunya reality virtual. Asial nggak paham guys. Kalau reality virtual tuh emang terbatas sih. Makanya kadang kalau pengen jadi VTuber ya Anda komis. Karena juga kalau jadi VTuber kan bisa masuknya komersial, jadi kayak gitulah. Kecuali kalau mau casual doang ya mungkin pakai aset seadanya juga gitu. Terus habis pakai shadow ini apa sih? Kok nggak ada? Dikasih highlight, nah, nggak kasih highlight. Highlightnya pakai add glow. Karena cahayanya dari kiri, berarti kita bikin sesuatu dari kiri. Hidungnya dikasih sedikit glow. Kecil banget. Nah, di sini pipinya agak glowing dikit. Aku udah nurutin perkataan Android VTuber laki, tapi tekniknya berat semua. Hah? Emang dia disuruh ngapain aja?
Kalau cewek mungkin bibirnya bibirnya bisa dibikin detail ya, karena bibir kan ada semacam refleksinya gitu. Nah, mungkin di sini dikasih dikit karena ada cahaya masuk dari kiri. Terus kalau udah dikasih AO, Amblyopia Conclusion. Kalau di wajah karena nggak banyak tempat ambient conclusionnya, paling cuma di leher doang sih. Kayak butuh 5-4 APK, emang butuh apaan aja? Banyak amat pakai 5 APK. Tapi emang jadi VTuber nggak gampang sih. Gua aja kudu gambar pakai CSP, rigging pakai Live 2D, bikin video pakai Premiere, streaming pakai OBS, macam-macam. Biasanya tuh warna yang berlawanan. Agak susah sih nyarinya buat yang warna kayak gini nih. Nah, dikasih di sini nih. Biasanya warnanya sedikit blur. Gak tahu, aku lupa, gua malas hafal tuh APK rigging HP. Oke. Halo Auna, selamat sore. Halo. Sore. Silakan nyimak ya kalau misalnya tertarik. Selamat sore Auna. Nah, udah. Nah, ini basicnya kita udah dapat semua. Bedanya kalau muka tuh ada make up-nya. Proxy gue jadiin cewek aja gitu. Proxy gak punya blus ya. Kalau karakter cowok nggak perlu pakai blus atau pakai lipstick ya, tapi kalau misalnya cewek bisa ditambahin blus. Anggap aja proxy cewek, jadi ya, jadi gue tambahin blus. Astaga, kenapa buka yang ini? Kalau karakter cowok ganteng gini, gimana? Waduh, gue nggak bisa gambar karakter ganteng. Soalnya gue apa komisannya gambar cewek cantik semua. Nah, di sini dikasih plus pakai warna yang agak pink, terus di blur. Nah, apa gua nggak bisa? Kok ini tuh? Nah, terus juga dikasih lipstick. Hilang highlightnya. Highlightnya harusnya di sini. Nah, ini dihapus dikit, terlalu menor. Baru di blur sedikit. Nah, kan cantik jadinya. Ah, cowok cantik. Pakai aja buat proxy. Kalau lihat-lihat hanya kamu rambutnya kayak hutan ya, rambut gua lebat kan. Dah. Ini udah di make upin dah. Jadi simple kalau coloring ini sebenarnya nggak usah sih yang di sini. Terlalu ribet. Jadi kayak gini coloring wajah gampang kok. Ini belum gua blur ya.
Tinggal kasih slot buat mata. Bagian sini kan harusnya putih. Udah, tinggal diisi aja ini matanya. Jadi deh. Nah, udah. Jadi deh. Mukanya jadi. Nah, halo, halo Joy Manopo. Mungkin kalau rambut kamu di sisi belakang udah jadi cewek. Mungkin aja ya. Nah, ini contoh satu ya. Gue coba pakai gambar yang lain deh, yang ngadapnya ke samping gitu. Nah, ya. Gue punya gambar yang nganggur. Gue kebanyakan kalau gambar tuh mukanya ke depan semua. Jarang banget mukanya ke depan. Oh, ini aja nih, ini belum belum gambar ini belum diwarnain. Ayo kita warnain. Apakah kalian pernah melihat bunga arara? Gambar zaman kapan? Dah, oke. Mari kita warnain. Oh iya, gue lupa. Kalau udah beres diwarnain mukanya, line artnya diwarnain. Biar nggak dul. Aduh, mati lagi phantom gue. Mas Iren, kenapa proxy minta run buat komisi gambar hasilnya? Bikin belok orang doang hasilnya. Gak tahu, tanya ke proxy. Padahal gue gak bisa gambar cowok, tapi minta ke gue. Ada-ada aja emang. Kalau jadinya cantik ya tanggung jawab. Eh, lihat apa kok tanggung jawab sih? Nah, ini diwarnain. Nah, kalau diwarnain gini jadi lebih... ya lebih lebih itulah. Enggak, nah di bagian sih, nah gini kan jadi lebih cantik, tidak dul. Kalau mau dikasih glow dikit, kasih glow mana ya, soft yang dikasih glow. Itu glownya tebel banget, glow. Wih, dem blow it's like, nah gitu. Wih, begitu jadinya cantik kan guys. Kataron 1k subrek botak guys, nggak ada, ngapain gua botak, jelek-jelekin diri aja. Jadi sesuai ini, sesuai tutorial. Sekarang gua mau coba pakai warnanya sih. Oke, kita warnain bunga. Mukanya doang. Kita warnain, kita isi base-nya. Dah. Nggak usah rapi-rapi. Tapi nanggung sih. Gua rapiin dikit. Oke, bunga. Bunga.
Padahal gua nggak bisa gambar cowok lah, kamu siapa yang gambarin? Gua ini mah hasil eksperimen aja ini. Makanya nggak begitu maksimal. Bedain sama gambar anak-anak gue yang cewek lebih bagus semua. Nggak mau tahu, pokoknya botak tuh rambut iri lihat kuning-kuning. Serah gua lah ya, ngatur-ngatur lu. Terus yang kedua bikin gradasi sama. Kita gradasiin atasnya. Kayak kayak yandere kalau digradasiin kayak gini. Salah. Nah. Terus di bagian sini kasih gradasi dikit kali ya. Karena dia bagian sini gelap. Nah. Ini perlu tebal-tebal segini cukup lah. Gak maksimal matamu itu, mukamu keren kayak gitu, belum lagi kacamata dan apa itu dekat mulutmu. Ini mungkin menurut kalian maksimal, tapi gua sih masih apa, nggak terlalu puas. Kalau yang kebanggaan aku sih hasil gambar anak-anak aku sendiri. Makanya kadang kalau ada komis VTuber cowok, dengan berat hati gue nerima, karena gue nggak tahu hasilnya kayak gimana. Habis itu lanjut ke gradasinya, gradasi shading set. Wedding ini banyak sekali. Ya seperti tadi, tinggal ditutupin aja dari warnanya. Anggaplah cahaya dari kiri. Di sini di blurin dikit karena dia jauh dari bayangan. Nah, terus ini kita blur dikit hidungnya. Aduh, kenapa nggak ngeblur? Oh, ternyata itu airbrush. Nah, yaudah genderless sono, daftar sama dewa genderless VTuber. Mana ada gue cowok ya, enak aja. Terus yang kedua shadow. Sebenarnya kalau udah kayak gini nyari shadownya agak susah. Shadow tuh perlunya kalau misalnya ada bagian yang sekiranya butuh shading lagi. Kalau kayak gini sebenarnya nggak perlu butuh shadow karena ada dari gradiennya. Nah, ini bagian sini digelapin dikit kali. Biar lebih kelihatan emphasis-nya. Sama di sini tambahin juga. Nah, sip. Oh, bagian opanya belum dikasihin apa-apa. Sekalian deh.
Loh, nggak jadi walen perok, udah beres yang perok tuh. Udah beres. Sekarang pakai sampel 2. Ini terus dikasih blur dikit. Nah, wih, gila men. Sangat boing sekali. Ini dihapus dikit deh. Nice. Weh, orangnya muncul. Jadi tadi dia nonton nih, Bang. Terus kita kasih highlight sama highlightnya tuh di sini tuh ada highlight. Eh, the fuck. Kenapa kok tidak ada warnanya? Glow, oh, ini dia. Glow. Entah kenapa cewek tuh di sini ada glow-nya, bingung aku. Kok bisa ya? The most confusion thing that I ever see. Kenapa belahan cewek itu ada glow-nya di sini? Harus di sini. Sini. Bibir, akhir di sini kasih dikit extra color. Nice. Terus apa lagi ya? Tadi itu apa aja sih? Oh iya, AO-nya. Ambient conclusion. Sampai sekarang bingung aku, ambient conclusion tuh apa sih warnanya? Event artis panutanku tuh nggak make AO. Dia pakai apa sih buat AO? Dia nggak pakai AO. Nggak ada apa sampel dia yang pakai AO. Excuse me. Nah, pakai warna ini aja. Kita kasih warna AO di sini. Ayo, AO di sini. Di Hajim. Yes, here. Sore Lon, halo Kion, selamat sore. Not like this. Like this. Nah, sip. Ah, jaringanku pupuh gue. Aduh, out nak. Semoga GWS ya jaringannya. Bless ya, thank you. Nah, dah.
I don't really use that right. Jarang sih. Eh, never mind. Enggak semua bagian dikasih AO. It look weird. Dah, tinggal di glow. Igusong ngeglow. Let's glow. Wah. Glow. Lighten. Nah, oke. Terus diwarnain layarnya. Huts, belum dia. Huts. Kurang gelap. Nah, terlalu gelap. Nah, nice. Terus yang bagian dalam nih dikasih warna yang terang. Termasuk belahannya. Better. Sore Run, halo Risu, selamat sore Risu, halo, halo Risu, selamat datang, silahkan menyimak kalau mau belajar coloring. Halo Risu, apa kabar? Lagi ngapain nih sore-sore? Thank you udah mampir. Terus tentu saja make up. Cewek itu perlu make up, dikasih blush, terus di blur. Astaga. Apa kabar? Aku baik kok, baik, baru kelar kelas. Waduh, Otsu, Risu, pasti capek ya habis kelar kelas. Silahkan nyantai sambil nonton aku ya. Sambil ngeteh. Sambil ngopi, kayaknya orang habis kerja nggak mungkin ngopi sih. Orang tuh ngopi biar pas mau kerja. Capek parah, tapi habis ini lanjut kerjaan lagi, buset. Sama apa gambar Risu, semoga ini ya kerjaannya lancar. Jangan lupa istirahat, tapi ya kalau belum beres nggak bisa istirahat ya. Nah, ini aneh banget sih. Nah, itu fix this. This is no wait. Nah, gini. Thank you Rung, semangat streamnya. Oke, Risu. Thank you juga. Dikasih-kasih. Es. Kenapa apa bisa glowing, gua enggak paham. Jadi sangat simpel. Kalau kita lanjut buka siapa lagi? Saving gua ada berapa menit sih? Coloring muka doang tuh bentar doang. Enggak perlu banyak tete bengek. Sejam kali ya. Udah jam 5. Cepet juga. Mana sih timernya? Oh, ini timer. Where is my timer? 54. Iya kah? Oh iya, 54. Gua rasa
kok tutorialnya nggak perlu banyak-banyak. Oke, last sampel deh. Berapa lagi ya? Gue punya gambar-gambar lama. Kok tidak ngeluk? Mati lagi. Play. Q rentak NP. Oh, lagi transisi. Siapa yang gua coloring? Do I have? Oh, ada. Bunga kok jadi gitu lah. Kamu kok baru sadar? Yes, bunga Boeing. Terboingifikasi. Gua gak punya stok gambar gitu yang belum diwarnain. Oh, ada ding. Stok gambar. Ini aja deh. Tante ini. Tante yang gua sim dulu. Oh, Sena toh. Halo Sena, selamat sore Sena. Warnanya pink, gua kira Risu yang ngecat. Halo Sena, astaga. Kamu sama Risu DP-nya sama-sama pink, gua kira Risu ngecat lagi. I just realize itu Sena. Halo Sena, astaga bodohnya, maafkan aku Sena. Saya tidak apa, tidak fokus. Halo Sena, selamat sore. Halo. Tadi habis main pending yes, frenzy. Buset. I am. Siapa yang ngedonet? Kageyama. Bentar, ada traktir ya kah? Wait. Oh, nggak ada. Cuman tidak ada captionnya. Thank you Sakura Kageyama. Semoga thank you tuh donatnya. Konten moment. Yes. Anda mau bunga bunga Boeing? Apa mau proxy lo pakai lipstick? Udah. Anjay, bunga Boeing. Kita gambar random VTuber. I don't Yes, buset. I am Sakura Kagemes. I am. Thank you Sakura. Sebenarnya gue tuh ada notif traktir baru, cuman belum gue apa sih file apa di gue edit lagi gitu. Aneh sih. I don't really ini sama ini. Ntar aku coba cari gambar-gambar gue yang belum diwarnain ya. Kalau ngewarnain orang, iya kalau ngewarnain ulang itu it's kind of terlalu gampang. Merasi doodle, koleksi doodle gue, dots. Oh my god, ada kurset dots. I have making kurset. Doodle kurset that I shall not have so Inktober. Nggak ada gitu. Ayo udahlah, ayo teteh gua gambarin teh. Nggak aja bonus bonus fan art. Oke, best kita best. Boom, bara boom.
Oh salah. Wait, ini gimana rambutnya? I'm totally forgot. Well, never mind. Rapih betul. Hah? Apaan? Ininya? Enggak, ini cuman nada. Sip. Oke, gradasi. Just like usual. Bup, es masih busnya. Soal I di sini gua kasih dikit. Oh, pantesan. Nah. Next shading. Tebal amat. Set, set, set. Simple banget. Gak banyak rambut yang harus di shadingin. Ah, anggap aja bajunya kulit deh. I don't care. Terus shadow. Oke, ini kita belin. Wait, harusnya gini. Nah. Yes. Looking good. Kok yang kuping kirinya hilang sih? Ini gak gua kasih gradasi ya. Kasih dikit. Nah. Oh, pantesan. Gua kalau shading gua set multiply, jadi kalau ada dua shading yang tabrakan dia bisa tambah gelap. Kalau pakai normal layer layer dia enggak ketimpa. Gambar gua mostly sketchy sih. Kalau yang gini-ginian. Tapi tadi ya broxil tuh yang rapi sih contohnya. Astaga. Nah. Sedikit di lipstick. Banyakan. Nah, dah. Beres. Kasih AO dikit tuh. Let's give it AO.
Terus make up. Kita make upin. Nah. Wih. Cuman dikasih blus doang cantik banget jadinya. Cewek tuh ada blusnya yang bikin cantik. Nah. Nice. Last. Warnain. Atau warnain. Huts. Kurang merah ya. Waduh, halo Karamel, selamat sore, halo, thank you udah mampir. Terus yang bagian dalam lebih merah. Nah. Yes. Mari kita kasih efek glow. Sore Ron, halo Michi, selamat datang, halo, thank you Michi udah datang. Kita glow dikit. Kita percantik dikit. Bam. Cantik. Nah. Jadi deh. Kulitnya dah. Kita punya ini. Kita punya ini. Kita juga punya ini. Ah, ini yang paling rapi. Yaudah. Kita pakai sampel yang gini aja ya. Ini matanya. Astaga, prox. Kademit. Kenapa matanya hitam? Tatsuir. Sore Karun, halo Kin. Selamat sore. Kayaknya Kin udah hafal jam Indonesia deh. Harusnya kan di sana beda jam ya, Kin. Thomas, halo Thomas, sore, halo, selamat datang Thomas, thank you udah mampir, halo, halo Thomas, lagi ngapain nih, gimana kabarnya? Apa ini? Oh, udah biar nggak creepy creepy amat lah, prox. Ada. Yes, looking good. Wih, Perox 2. Kagak, ini cuman gua numpang pakai karakternya Proxil buat diwarnain mukanya. Ini redraw anak aja. Gua recolor aja. Buat ngasih demo. Gimana apa sih namanya?
cara chlorine. Oke deh, gitu aja dari gua, dari sampel, dari yang ini, dari yang ini. Nah, kalau kalian baru nonton bisa rewind ke belakang gimana cara gambarnya tadi. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Bye bye.